Yes, selamat malam komentar. Selamat datang di The Comment. Sama hostnya hari ini adalah Michelle dan Marcel Chandra Winata. Dan bersama komen kita yang sangat luar biasa, Dustan Dudes. Tapi kurang meriah mereka ya, mereka sedikit disoriented gitu. Iya, saya melihat ada kebingungan di muka-muka kalian yang ganteng-ganteng hari ini. Kenapa pada bingung? Oh, saya ganteng luar biasa! Dusendus, luar biasa! Dusendus! Nah, biasanya kan D&D, hari ini M&M. Karena hari ini sebenarnya kan mereka nggak ada nih. Iya. Udah official kita ganti mereka untuk menjadi host The Comment. Betul sekali! Berarti seneng buat kalian, seneng buat kita, seneng buat mereka, bener nggak? Betul sekali! Dan ya, udah sudah hilang! Dan resmi kita menjadi host The Comment! Jadi, kita udah dikasih kepercayaan untuk ngambil acara The Comment ini. Jadi terima kasih semuanya yang ada di sana yang nonton The Commenters. Iya. Kalau gitu ini dia, bisa masa menjadi host The Comment. Ini kita banget ya. Ini adalah episode pertama kita untuk bawain acara The Comment. Oke, gitu. Nah, jadi setelah hari ini sampai ke depan, Dato dan Danang tidak akan pernah ada lagi. Kita punya beberapa kabar selain kabar kita berdua. Apa sih? Ada kabar yang lebih mengejutkan. Apa? Ini dia. Zain Malik keluar. Nih, Zain Malik keluar katanya karena adalah Zain Malik bosan dengan kesehariannya sebagai artis. Ini adalah reaksi orang-orang di Twitter karena Zain Malik keluar. Ini dia. Oh, my God. Zain Malik keluar dari One Direction. Nanti anak kita mau dikasih makan apa sayang kalau kamu gak kerja. Zain Malik. Always in our heart, Zain Malik, kamu luar biasa banget. Ini semua orang di dunia dibuat galau. Come back, bang, please. Saya lihat perbedaannya responnya yang cowok dan cewek tentang kejadian ini. Pasti sama deh. Beda. Zain Malik keluar dari One Direction. Zain Malik keluar dari One Direction. I won't let the mending gue ngedota. Ah, Dota. Ini tipe mainan gue nih. Udah lu suka main Dota kan? Ini main Dota nih. Ini berarti cowok banget. Jadi kalau cowok pasti main Dota. Mm-hmm. Kalau cewek nontonnya One Direction satu arah. Iya, itu kalau bisa dilihat ya kelihatan lah bedanya cowok sama cewek. Kayak gitu lah. Tapi ada kejadian lain juga. Ada kejadian mengejutkan lain adalah meninggalnya King of Pop Michael Jackson dari tahun 2009 lalu. 2009. Nah, sampai sekarang kepergian Jeko masih menyisakan rasa kehilangan yang buat dalam buat para penggemarnya. Enggak sih, gue gak besar sama dia. Lo besar sama dia kali? Besar dengan lagunya dia. Apa yang besar lo sama dia? Hati gue. Tuh, ada berita mengejutkan lainnya, Marcel. Penyanyi cantik, Jessica Chandra... Mil... Oh, hey. Taylor Swift. Taylor Swift yang merubah genre musik. Dia sekarang berubah jadi dari modest Taylor Swift didn't expect country to pop transition to be successful. Apaan tuh? Kalau gitu kita coba lihat dulu aja waktu dia lagi masih nyanyiin lagu country seperti apa. Iya, ya? Lagu tahun 2010 berarti ini ya. Judulnya Me. And you don't know what you don't know. Someday itu lagu country 2010 kata Michelle lagu negara, gak tau biarin aja. Nah ini sekarang kita lihat dia di tahun 2014 berubah menjadi lagu pop yang terkenal berarti Blank Space. Ini dia videonya. Make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players and you love the game. Jadi dari negara menjadi alasan kosong. Okay.
Lo seneng gak sih jadi hostnya The Comment? Enak ya? Enak ya, gampang. Maksudnya... Ya berarti selama ini mereka gampang banget ya? Semua orang ternyata bisa gitu loh. Iya, gak perlu jadi... Ya bagi mereka yang kembar juga, yang ganteng, coba datang aja sini, siapa tuh bisa jadi hostnya juga. Berita selanjutnya dari dunia olahraga. Dan ini mengejutkan dunia banget, Sel. Strom nih. Iya, Strom. Beckham pensiun. Kejutan, David Beckham umumkan pensiun dari sepak bola. Nah inilah adalah pertandingan terakhir Beckham di lapangan hijau. Dia pensiun umur 38 pada saat dia main di Paris Saint-Germain, PSG. PSG itu yang makanan, kalau makan yang gak enak-enak itu yang... MSG! Nah, itu lu pinter! Nah, setelah pensiunnya Beckham, tapi dia gak langsung hilang gitu aja. Dia masih terkenal sebagai model. Contoh-contohnya adalah rambut yang lu pakai sekarang sama rambut yang lu pakai sekarang adalah contoh dari rambutnya model dia. Masa? Iya. Lo ngapain? Emang kalau waktu lo potong, lo ngeliatnya dari mana? Gua ngeliat dari The Comment. Siapa? Karena dulu The Comment tuh selalu bawain kasih acara-acara atau info-info yang bagus tentang gaya rambut yang terhandal. Sehingga infonya sangat menarik. Bukan hostnya yang menarik. Tapi kembali lagi ke Beckham. Ini adalah host, lihat dari VP dari Beckham jadi pemerintahan tentang model. Setelah keluar dari pemain bola. Tuh. Ini gak tahu nih, dia banyak banget. Oh iya tuh model rambutnya kan, kayak gitu. Ya kan model rambutnya kayak begitu. Ini pasti jaket, model baju, model jam tangan. Semuanya orang mengikutin tas. Dia. Tas. Nah. Tapi rambutnya emang keren. Ini banyak orang yang ngikutin rambut-rambut mereka nih ya. Terus brewokannya. Nah, jadi itu adalah model rambutnya Beckham ya. Yang sekarang gue ikutin berarti ini. Ya gue juga ngikutin kan, ada-ada ke kanan dikit. Nah, kayak gitu. Ini kalau foto-foto kayak gini tuh... hasilnya masih keren. Kalau orangnya keren. Kayak gini kan kita ngasih info bagus kan gitu kan. Ini ya, udah ngasih info bagus. Sebelum Dato juga. Sebelum Dato datang ya. Dato mana? Nah, kita bilangin sama Papa buat komentar di rumah. Jangan pernah nonton mereka lagi. Jadi kalau ada di TV lagi, matiin TV-nya. Matiin TV-nya. Dengan di radio, matiin radionya. Jangan nonton lagi. Lihat di jalan. Gunain mukanya. Jangan pernah. Kalau Dato Danang datang. Injak-injak. Jangan pernah. Kenapa tiba-tiba lagu ini kayak gini? Gua merasakan ada yang... Joget Darto. Coba lagi gitu deh. Lucu. Pasti mirip. Coba. Mungkin lah. Mirip. Kayak gimana sih? Mukanya cemek gitu. Lucu juga nih pacaran siapa ya? Nama ganteng. Jessica Mila. Udah pacaran nih. Belum enggak. Jadi tanggal 1 Maret. Marah. Jessica Mila. Kalian kok semua senyum? Gak ada yang marah pas kita sekarang... Ini gila. Kalian mengambil alih kekuasaan kita. Kita bukan ngambil alih, kita diberi kepercayaan untuk ngambil acara. Diberi kepercayaan. Giving. Bukan diberi kepercayaan. He giving us to... Lidah gimana? Ngapain kamu di sini? Coba lidah gimana? Emang gue Jessica Mila. Jessica Mila. Woi, tinggi banget lu. Oke. Kita akan membalaskan dendam kita. Kita akan membuli mereka. Di segmen selanjutnya. Di... Jangan bentang-bentang gede lu ya. The Comment. Gila. Latino. Kenapa membuat Indonesia itu paling kreatif dari semua negara-negara lainnya? Masa? Kita paling jago nih bikin-bikin kayak gini. Nggak, kita masa? Kali ya. Bojo!